¡Ya! ¡Qué cuánto regalo! Betapa kebenarnya hati kualiku setelah melihat suasana di Candrawili Wakita gemerlap dengan lampu-lampu lampion. Ini menandakan semangat teman-teman bapak-bapak di Kabupaten Pasuruan telah menyemangati kita. Kita sebagai generasi muda, jangan lupa, jangan sampai lemah. Itulah semangat beliau-beliau itu. Kamas purbaya gadungkannya. Kalau Adinda tidak memikirkan apa-apa, Adinda semangat setelah ada kopi hangat. Sebelum ada kopi hangat, loyo rasanya. Yang Adinda pikirkan, sekarang Ramanda Senowakudoro mestinya sudah datang di Candrawil Wadikta, tapi belum datang. Apa ikut Mas Suroso ke Batu? Apa masih mampir di Mas Suroso di Batu? Saya tidak tahu. Tolong kalau ada Mas Suroso di WA Ramanda Senowakudoro agar cepat hadir di berikutnya. Diberi tempat daripada nongkrong di pinggir jalan tidak karuan, lebih baik nongkrong di kafe panggung. Disediakan kopi gratis. Kalau di luar kopi panggung, disediakan kopi 5.000. Adinda, lebih baik kita tunggu Ibunda Dewi Rom Arom Dewa Rimbi. Kita tunggu secara sabar. Dan tutup Rom Arom Dewi Arimbi akati ayah komedi celun. Thank you.
bodoh kasar pak. Semuanya sehat karena kami di Bidekondangi sudah siapkan segalanya untuk Amas. Semuanya sudah kami persiapkan. Amas, Amas mau jamu ada, mau kopi hangat ada, mau jamu madura saya ada. Amas siap tersedia. Jangan bicara jamu-jamuan, aku tidak punya hasrat, tapi otakku penuh dengan kemarahan. Mana Purbaya Gadut Kaca? Mana Purbaya Gadut Kaca? Purbaya membuat kurang ajar, membuat jelek nama Pringgul Tani. Mana Purbaya? Tuh Kanjeng Rama. Pasang besok bang. Eh Purbaya, kurang ajar. Kalau
biru dan salah. Ada daun ampun maaf bunda, bunda. Kurbayo, tak usah menangis, tak usah bang. Coba dengarkan dulu, Pak. Kamas Purba
Ubaya kadok kaca. Karena kita sudah bertemu dan kita sudah tahu penyebabnya, Kak Mas. Ayo kita bersenang-senang, Kak Mas. Biar kita melupakan hal-hal yang kurang bagus, biar kita hati kita tenang dan gembira. Adikku, ayo. Duh, walet keretin mani. Bulek rong dekat tiga. Bula bita tak temo. Thank you.